Muslim SHIMM, lahir dari ayah seorang nelayan dan ibu petani. Namun kini beliau telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Lahir dari keluarga kurang mampu tak lantas membuatnya patah semangat. Justru semangatnya sudah tumbuh sejak ia kecil. Setiap pagi usai menunaikan sholat subuh, ia mengantarkan pulot atau ketan bakar dari satu kedai ke kedai lain. Tidak hanya ke kedai, pulot ia tawarkan juga kepada para nelayan yang ingin berangkat melaut. Semasa muda, beliau habiskan di organisasi Pemuda Pancasila yang membesarkan namanya hingga akhirnya terjun ke dunia politik. Peran seorang Pak Yapto dan Pak Yoris begitu besar dalam karir politik seorang Muslim SHIMM. Kedua tokoh tersebutlah yang mengantarkan karirnya di dunia politik. Diawali dengan menjadi salah satu peserta karsional mahasiswa Partai Golkar. Selanjutnya, bersama Pak Yapto mendirikan Partai Patriot dan akhirnya karir politiknya berlabuh di Partai Demokrat. Pada tahun 2007, Bang Muslim dipercaya oleh Partai Demokrat untuk menjadi korwil wilayah Aceh. Karir politiknya di Partai Demokrat semakin meningkat. Dan di tahun 2009, akhirnya Bang Muslim dicalonkan untuk maju sebagai anggota legislatif mewakili daerah pemilihan Aceh II. Kerja keras, semangat dan tekadnya untuk membangun daerah kelahirannya berbuah manis. Pada pemilu legislatif tahun 2009, Partai Demokrat di Provinsi Aceh mendapatkan 93,25% suara dan menghantarkan Bang Muslim untuk pertama kalinya duduk sebagai anggota DPR RI. Awalnya sebagai salah satu peserta karsinal mahasiswa Partai Golkar pertama kali, kemudian ikut mendirikan Partai Patriot bersama Pak Yapto. Kemudian terakhir ya saya diajak salah satu petinggi Partai Demokrat, waktu itu melalui Bapak Agus Hermanto, kemudian ketemu dengan beberapa senior Partai Demokrat yaitu Pak Hadi Utomo, kemudian Bapak Anas Urbaningrum. Akhirnya 2005 saya menjadi salah satu tim pemenangan daripada Pak Hadi Utomo ketika Kongres Demokrat di Bali. Dan alhamdulillah saya waktu itu masih sebagai salah satu pengurus di bidang pariwisata di Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Pak Hadi Utomo. Kemudian 2007 saya baru dipercaya oleh Partai Demokrat menjadi korwil. Korwil Partai Demokrat untuk daerah Provinsi Aceh bersama Bapak Mirwan Amir, waktu itu Pak Rifki, Pak Azhari. 2009 saya baru mulai diajak nyalek dari Partai Demokrat ya. Dalam proses nyalek ini pun terjadi dinamika yang luar biasa. Kenapa? Karena kita pendatang baru di Partai Demokrat. Saya dari nomor urut 2, 3, akhirnya saya diberikan nomor urut 5 oleh Partai Demokrat. Dengan waktu yang sangat relatif, kurang lebih saya bekerja nggak nyampe 1 bulan ketika itu, 2009, alhamdulillah. Kebetulan waktu itu partainya Demokrat, partai Pak SBY begitu luar biasa mendapatkan angka 20,35%. Khususnya Aceh, Aceh ketika itu untuk DPR RI aja hampir mencapai 60%. Jadi sehingga Demokrat Aceh waktu itu dari 13 kursi DPR, 7 dipegang oleh Partai Demokrat. Alhamdulillah saya mendapatkan kursi terakhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan lupakan sholat, ibadah dan terus membantu masyarakat adalah nasihat orang tua beliau yang selalu ia ingat. Dukungan serta doa dari keluarga, istri dan orang-orang terdekat yang selalu membuatnya tetap semangat hingga saat ini untuk terus berbuat baik, membantu masyarakat, bangsa dan negara. Aduh, saya taruh minuman dulu ya. Oke.
Ya, terima kasih ya. Kalau terkait dukungan keluarga, selama ini kita memang sangat terbuka ya, khususnya di keluarga, apalagi saya seorang anak petani dibesarkan di kampung. Ya, saya merasa masa lalu yang begitu panjang dan banyak suka dukanya ya. Tapi yang terpenting buat saya adalah yang paling penting satu pesan dari orang tua ya, bahwa apapun jabatan saya, apapun posisi saya, jangan pernah meninggalkan sholat ya, ibadah ya. Tentu kewajiban ibadah itu menjadi prioritas yang utama. Karena orang tua itu tidak pernah dia tanya apapun buat kita, bagaimana sholat kamu, bagaimana ibadah kamu, ya kan? Sehingga apa yang bisa kamu lakukan terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. Itu mungkin dari dukungan dari keluarga ya. Sampai hari ini alhamdulillah ya, yang kebetulan masih hidup ibu saya, karena orang tua saya khususnya bapak saya 2006 udah meninggal. Jadi artinya dukungan keluarga nih, insya Allah nih, biar orang tua saya di usia 85 tahun beliau masih semangat bahwa tetap mendukung, mengakomodir siapapun masyarakat yang datang ke rumah, ya kan, dia tanya apa. Dan bahkan beliau mengingatkan, muslim itu bagaimana itu kamu belum bantu itu masyarakat. Artinya begitulah peran orang tua, luar biasa buat saya. Tentu doa beliau ini menjadi spirit buat saya bahwa doa orang tua itu di atas segala-galanya. Makanya hari ini tetap tegar, tetap semangat, terus ingin berbuat yang terbaik buat kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Ya, saya sebagai seorang istri tentunya hanya bisa mensupport dan mendoakan supaya suami saya sehat selalu, dan juga saya juga mensupport dengan membuka pintu rumah saya juga untuk siapapun ketika Bang Muslim juga sedang ada di dapil. Tapi jadi saya berperan sebagaimana seorang istri sih, selayaknya seorang istri. Nggak, sebenarnya itu bukan, ya memang udah naluriah ya, jadi emang itu nggak bisa diiniin sih. Jadi memang ya mau tidak mau, memang suatu kewajiban sebagai seorang istri untuk selalu mensupport suaminya. Ya bisa dengan ingat-ingatan lah itu yang usahanya. Ya baik-baik, saya bilang. Anggota TPR udah banyak duit, jangan lupa kita jangan sempat korupsi kita. Jadi pergunakanlah berapa dana kita yang ada, hanya itu aja. Jangan ambil yang hak-hak orang lain. Selalu kami ingatkan, jangan kita sombong. Janganlah sempat korupsi, kayak mana kita ke depan nanti. Aceh Tamiang hari ini butuh percepatan, karena kalau kita mengandalkan APBK kita, itu masih butuh waktu yang sangat lama untuk kita bisa menyelesaikan infrastruktur ini. Sepertinya sebagian masyarakat itu, terutama yang di daerah-daerah Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, itu seperti terpencil. Sebenarnya terisolir, padahal mereka tidak terisolir sebenarnya. Tapi karena infrastruktur kita yang belum bagus, nah, jadi seperti masyarakat ini seperti jauh sekali terisolir gitu. Inilah yang perlu dukungan sepenuhnya dari Pak Muslim, bagaimana beliau bisa memperjuangkan anggaran yang lebih besar lagi ke depan. Menjabat selama 2 periode sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh II, tak lantas membuatnya puas. Ia merasa masih banyak pekerjaan rumah yang harus ia perjuangkan demi masyarakat di daerah pemilihannya. Seperti pemerataan kualitas pendidikan, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pemberantasan narkoba menjadi pekerjaan rumah Muslim SHIMM. Ya, tentu kalau bicara PR ini sangat banyak ya. Di bidang pendidikan juga kita masih banyak PR, karena hari ini di Aceh itu kan mutu pendidikan kita masih jauh tertinggal, khususnya di perguruan dasar dan menengah ya. Kalau tinggi, alhamdulillah kayak seperti Unsyah itu dari akreditasi C sudah A hari ini, dan beberapa kampus sudah B, dan prestasi Unsyah juga hari ini sangat cukup bagus, yaitu menjadi salah satu kampus terbaik lah di Indonesia ya. Tentu karena saya hari ini sudah bergabung di Komisi Hukum, di Komisi 3, tentu ada tugas dan tanggung jawab saya yang besar yang harus saya jalankan. Salah satu adalah masalah narkoba. Kenapa saya concern dengan narkoba ini? Makanya kunjungan saya di Komisi 3 pertama ke Aceh itu salah satu ke lapas narkoba, ya kan? Kenapa? Karena saya anggap di Aceh ini sudah darurat narkoba. Kenapa? Karena saya merasa sebagai putra Aceh juga merasa malu ketika Aceh daerah syariat Islam, ketika Aceh Serambi Mekah, tapi kok pintu masuk narkoba di Indonesia kok yang terbesar dari Aceh dan Sumatera Utara?
Makanya kemarin saya koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Aceh, BNN, semua. Bagaimana tidak memberi ruang gerak sedikit pun melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di beberapa daerah di Aceh itu. Jangan dikasih gerak sedikit pun kepada bandar-bandar ataupun pemasok-pemasok narkoba dari khusus dari Cina, dari Thailand, dari Malaysia. Tidak diberi ruang gerak pun mereka untuk bisa memasukkan barang-barang ke Indonesia. Jadi sehingga karena jalur Medan dan Aceh inilah akhirnya mereka mendistribusikan ke seluruh Indonesia.